Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Salam satu hobi. Masih di dunia bonsai kelapa. Kali ini saya menemukan calon bonsai kelapa. Ini kemungkinan karena serabutnya ini keras. Kebetulan musim kemarau, jadi ininya sangat keras sekali. Makanya sekarang mau saya eksekusi. Kalau tidak dieksekusi ininya, akan kurang bagus tampilannya. Saya akan bongkar saja ini batoknya, dan kemungkinan besar ini nanti akan, posisinya akan begini, posisinya akan berdiri nantinya. Oke, kita eksekusi ya, calon bonsai kelapa mini, batok mini. Oke, selesai. Sengaja ditutupi pakai kain supaya nanti akarnya tetap basah, karena ini pakai air, kainnya basah, jadi si akarnya ini, calon-calon akar nanti ataupun akar yang sudah tumbuh tadi tidak kekeringan. Tuh, satu. Yang keduanya berarti program ini menggunakan media tadi ada sedikit pasir pantai, serabutnya dan air ini sebagai
penutup saja supaya akarnya tidak kekeringan nantinya karena belum tembus ke air ini. Nanti di program untuk akarnya nanti tumbuh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman saja. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam satu hobi, bonsai kelapa. Salam sehat untuk semuanya.